Halo, berjumpa lagi di acara Cerita Pekarangan. Kali ini kita mau jalan-jalan ya teman-teman ya. Kita ketemu sama yang dagang tisu. Wah, ini spesialis tisu nih berarti ya. Oke, gimana mas? Saya mau nyari tisu-tisu nih mas. Mana yang tisu-tisunya? Ada yang merek Jolly, Montis, terus Nice, ada model tisu dapur juga. Masker anak pak, ada yang model biasa pak. Model biasa ini kayak gini, terus 15 yang model biasa. Terus ada yang model takbil, yang panjang gitu. Yang itu aja, siap. Tisunya yang ini 7.000. Saya siap. 22 ya. Pelanggan ya ini. Masnya tinggal di daerah sini atau gimana kok bisa ya, ketemu di sini nih? Di sini, tinggal di sana. Di mana? Jaga Satru gitu ya. Oh, di daerah Jaga Satru. Iya. Pas kebetulan lewat gitu terus ini ya. Nah, emang udah langganan. Oh, udah langganan. Ya. Oh, ini pelanggan nih, teman-teman. Wah, udah sering. Jadi aman-aman. Jadi teman-teman yang belum langganan bisa langsung datang ke sini supaya jadi langganan. Ini dagangnya ini loh, ramah-tamah ya. Ramah-ramah banget ya, Pak ya. Ulah iya. Tahu dari mana ini? Lewat aja ya. Oh, sering lewat. Nah, ini dah. Nah, lokasi ini. Oke, makasih ya, Bang. Makasih, Bli. Nah, ini ada salah satu pelanggan ini, teman-teman. Nah, ini. Ada. Kenapa kalau takbilnya? Takbil anak yang anak-anak mahal, jual 5. Polos aja, mah. Yang polos ada. Si. Yang enggak mau yang biasa tuh dia enggak mau. Komplain dia. Yang isi gambar ini. Malu dan malu. Saya kakak aja. Padahal semuanya tahu. SD kelas 2 aja mas, cukup ya. Berapa kan? 25 kok mahal? Mahalan loh bu. Berapa isinya? Isi 50. Kalau yang dewasa nih lebih murah 15. Kalau besar ya? Iya, kali. Kalau SMP ini 50. Ini 7.000. Sering lewat sini ya Bu ya, kalau lewat ini ke kok tahu ada jualan di sini lewat. Ngambil di sini hampir oh. Setiap bulan. Oh, hampir setiap bulan langganan ini. Oh. Cuman masnya ini belum pahamin mungkin ya. Tapi kalau yang ini sering, ini yang ini. Oh, iya. Oh, minggu seminggu lebih dah. Siap. Iya. Oh, yang ini dapat ya. Oh, 32 ini. Tinggalnya di mana Ibu? Tinggalnya di mana? Kerja di sini mas. Setiap hari kasih lewat sini ya, lama mampir bu di sini setiap hari, insya Allah ada ini ya. Bu bapak saya ini sudah diakses gitu. Tapi saya nanti kalau ada yang KF yang panjang. Oh siap, soalnya aku sedikit mau kok besok lebar, ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya bu. Oke. Nah ini teman-teman, baru aja kita bikin video ternyata ada yang beli, alhamdulillah. Ini, nah ini tadi mau nyari apa tadi, nyampe di tisu-tisu. Nah tisu. Terus dagangannya apa aja ini? Ini ada. Ada masker. Masker dari merek Carrion, JSP, merek Banker, ada masker anak, terus model masker Dagbil, model masker KF94,
semua jenis masker lah ada. Ya maaf ada okay. Ini tergantung terus yang masker warna hitam merk ini pak, ini sama ini harganya 15.000, yang ini 20.000, beda tebelnya aja pak. Monggo. Coba gini ya. Satunya 28. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Tisu dan juga menyediakan semua peralatan toko, peralatan sembako, kecuali makanan seperti ini, keperluan ATK, terus perlengkapan kepakaian dan sebagainya. Tapi untuk barang-barang yang seperti ini tidak encer, jadi harga grosiran, jamin harga grosir, harga yang bisa dijual kembali. Karena memang biasanya kami mengisi toko-toko yang ada di desa-desa di daerah di Bali, di Kintamani, di Bangli, di Jatiluwe dan lain sebagainya. Dan apabila tidak ada jadwal untuk ngirim, kita buka stand di daerah lapangan Kediri, lapangan Kediri Tabanan atau di dari jam 7 pagi, teman-teman, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Buka terus stand by di sini tiap hari, kecuali kalau ngirim. Nah itu tadi ya teman-teman, yang dagang tisu ini sangat laris ya, lokasinya juga strategis ini. Dan ini anu loh ya, ini masih muda nih teman-teman, jadi kalau yang mau berkenalan langsung aja datang ke sini nih, untuk berkenalan maksudnya kenalan ya, nyari tisunya jangan nyari orangnya itu loh. Begitu. Nah, jangan lupa juga di-subscribe, like, and share cerita pekarangan. Karena nanti kita akan bercerita tentang segala usaha yang teman-teman kerjakan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.